Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Qur'an dalam kelas ulumul Qur'an pada sesi yang kelima ini, ini. Insyaallah ini series nomor ke-57. Ya Ustaz ya, insyaallah 57 dengan topik perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup. Nah, ini topik yang sangat relevan banyak dibicarakan pada masa-masa saat ini uh, global warming dan juga uh, extinction uh, banyak spesies ya, Insyaallah alhamdulillah Ustadz sudah beserta kita uh, dan pada hari ini juga bertepatan Ustadz ya dengan hari lingkungan hidup apa, -apa Ustadz namanya? Ada lingkungan hidup di dunia ya. Ah. Jadi ini insya Allah uh, mudah-mudahan ada manfaatnya juga uh, mungkin bisa kita informasikan juga kepada generasi muda karena mereka yang akan melanjutkan uh, polisi-polisi kebijaksanaan uh, yang akan diambil dan juga mengimplementasikannya secara uh, Islam insya Allah. Uh, untuk uh, kali ini, insya Allah, uh, seperti biasa, uh, kita akan um, uh, memulai dengan presentasi uh, dengan Ustadz Saiful Bahri. Dokter Saiful Bahri uh, dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Uh, nanti mungkin bisa uh, mempost pertanyaannya di chat, atau bisa langsung angkat tangan, raise hand, atau bisa juga di WhatsApp kita, di WhatsApp kelas kita, di uh, kelas ulumul Quran atau kajian ulumul Quran. Bagi yang ingin registrasi bisa nanti saya post linknya di chat dan juga ada link untuk materi-materi kelas Ulum Al Quran beserta YouTube channel InsyaAllah. Allah mungkin itu saja dulu silakan Ustaz Tafadhul Terima kasih Pak Rida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب الأرباب اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأحباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الى يوم الحساب أما بعد Bapak-Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terkhusus para pegiat uh, IMSA dan wabil khusus Bapak dan Ibu peserta kajian ulumul Quran, baik yang ada di Amerika dan Kanada pada hari <tuh> uh, Sabtu, sore, petang, dan malam atau di Indonesia pada hari Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya yang sangat banyak sekali. Dan eh, untuk itulah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian ulumur Quran. Kita berdoa mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kafilah ahlul Quran. Mendapatkan syafaatul Quran dan dijadikan kita eh, eh, termasuk ahlul Quran nantinya di akhirat. Pada kesempatan kali ini eh, bertepatan dengan hari eh, apa namanya lingkungan hidup sedunia, tema kita adalah tentang perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup. Tapi tentu kita tidak akan eh, terlalu dalam masuk pada kajian eh, tafsir bil ilmi eh, atau pendekatan saintifiknya, tetapi kita akan coba eh, menggali. Relevansi dari kajian ulumul Quran, pemaknaan secara kebahasaan. Lalu kita akan eksplorasi dengan ketersediaan waktu dan tentunya keterbatasan al-fakir dalam menyampaikan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya akan coba sampaikan materi yang sudah di-share Mas Adi di grup kelas ya. perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup. Ini serial kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagai review saja, ini adalah serial yang ke-9 dari sesi ke-5. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas pendekatannya adalah kebahasaan. Preview saja pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang halal lifestyle, kemudian penciptaannya nyamuk ya, nama-nama Allah dalam Al-Quran, kemudian studi tentang permulaan surah-surah Al-Quran atau juga penutup surah Al-Quran, lalu ada juga tafsir kronologis, lalu kita juga mempelajari al waqfu wal kemudian terakhir pada kajian terakhir sebelum ini adalah bagaimana Al-Quran menggambarkan persepsi dan redaksi tentang anak-anak di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengambil satu segmen yang terkait dengan pendekatan saintifik, yaitu tentang perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup. Nanti, insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita juga akan membahas kembali dalam pendekatan kebahasaan. <tuh> Baik, eh, ada setidaknya empat <tuh> poin yang akan kita kaji. Yang pertama, kita akan mencoba mengeksplorasi pendekatan kebahasaan tentang makna kekekalan, ya, karena kita bicara tentang kepunahan, berarti kita mulai dari sebaliknya. Tentang kekekalan di dalam Al-Quran, lalu kita akan coba membahas tentang iklim, perubahan iklim, lalu akan membahas tentang kepunahan itu sendiri. Lalu, terakhir, insya Allah kita akan sampaikan tinjauan kebahasaan terkait bahasa-bahasa yang disebut di dalam Al-Quran. Pertama, saya akan mulai prolognya dengan tiga macam kesalehan atau dimensi kesalehan, bahwa dimensi kesalehan itu yang pertama adalah terkait dengan kesalehan teologis dan itu paling utama. Kesalehan teologis itu bagaimana seseorang beriman trust kepada Allah lalu kemudian kekuatan keimanan dari sudut pandang ini membawa dia pada dua dimensi lainnya. Ada dimensi kesalehan humanis, bagaimana mengatur hubungan baik dia dengan sesama manusia dan yang ketiga ada kesalehan ekologis. Nah, Nah, ini kesalahan ekologis tidak kalah pentingnya karena manusia diutus Allah, diciptakan Allah sebagai khalifah. Itu juga adalah terkait dengan dimensi kesalahan ekologis. Nah, makna kekekalan di dalam Al-Quran ini, saya ingin memulainya dengan frasa dua, dua kalimat. Yang pertama adalah frasa Rabbul Alamin yang di dalam Al-Quran, itu disebut sebanyak 42 kali dalam 42 ayat. Ini penyebutan yang uh, tidak sedikit sebenarnya. Karena harusnya kalau seandainya tinjauannya variatif, Allah subhanahu wa ta'ala juga secara berimbang menyebut Rabbul Alam, tempat hidup manusia di alam saat ini. Ya, jadi alam hadir saat ini itu itu uh, tidak hanya terdiri dari alam yang terlihat. Ada alam yang tidak terlihat yang disebut dengan alam gaib. Nah, itu dikenal dengan istilah universe. Karena kita hidup di linear secara horizontal bertetangga dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita punya wawasan bukan hanya ke samping, ya. Melebar, tapi kita juga punya wawasan yang dalam atau ke depan, dan itulah yang disebut dengan multiverse. Dalam istilah ini, ya. ya, mungkin pemahaman multiverse kita bisa terdistrak karena kebanyakan kita diajak berpikir kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Ya, kembali ke masa lalu mustahil kita sudah pernah membahas, tidak ada seorang pun yang bisa dikembalikan ke masa lalu dalam cerita di dalam Al-Quran, dalam hadis, pembicaraannya selalu ke depan. Jadi tidak ada eh, tidak ada kesempatan bagi siapapun sedetik pun untuk kembali ke masa lalu. Tapi kalau untuk melompat ke masa depan, itu banyak cerita. Ashabul Kahfi dia melompat ke masa depan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia melompat ke masa depan. Ini eh, ada time travel dalam bahasan-bahasan kita. Nah, ini inilah disebut dengan multiverse bahwa manusia akan hidup sampai masa yang akan datang. Jadi, Rabbul Alamin itu Tuhan alam hari ini, Tuhan saya besok, Tuhan saya di alam barza, Tuhan saya di alam kekekalan supaya kita punya wawasan yang sangat luas sekali. Artinya kita disuruh berpikir untuk uh, limitless, tidak ada batasnya. Apalagi nanti kalau kita ambil frasa yang lainnya, Ternyata ada makna kekekalan yang menarik selain punya Allah yaitu kata-kata khalidina fiha yang jumlahnya jauh lebih eh, yang jumlahnya lebih banyak dari kata-kata Rabbul Alamin yaitu 44 kali disebut bah bahkan di antara frasa khalidina fiha itu Allah sebutkan juga ada abadan. Ya, jadi sudah betul-betul dikuatkan bahwa takbit itu selama-lamanya khalidina fiha kekal. Nah, ini menarik karena kekekalan yang disebut fiha itu tidak untuk Allah, tetapi untuk manusia, termasuk untuk surga dan neraka. Nah, lalu bagaimana makna kekekalan itu? Nah inilah yang kita akan coba. Nah ini sekedar review beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang ini ya, tentang lini masa kehidupan manusia dari sejak alam arwah, di alam rahim, alam dunia, alam barza, alam fana sampai ke alam akhirat. Dan pada saat ada kita sampai ke titik di alam akhirat, itu yang disebut dengan kekekalan. Makna kekekalan ini sendiri tentu milik Allah, hakikatnya. Ya, Allah maha hidup al-hayyul qayyum, tidak berubah. Kalau manusia itu punya masa-masa dia kuat dan masa-masa dia mulai melemah. Tapi kalau Allah al-hayyul al qayyum, akan begitu saja akan begitu terus ya tidak letih wa ma Allah menciptakan langit itu dan kita lihat wa ma tidak terlihat keletihan sama sekali tidak perlu istirahat la takhudhu sinatun wala um. tidak pernah ngantuk apalagi tidur Allah itu disebut juga di dalam salah satu asmaul khusna. ada al baqi yang kekal ya al akhir Allah paling akhir karena tidak ada akhir lagi selain Allah. Wal awwal wal 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 akhir wal zahir wal batin. Nah, yang menarik Allah itu selain kekal adalah zat yang memberikan kekekalan kepada siapa saja termasuk orang-orang yang tidak baik. Contohnya iblis. Iblis itu dikekalkan di dunia. Karena itu request dia meminta supaya diberi waktu sampai hari akhirat dikabulkan. Firaun dikekalkan jasadnya oleh Allah supaya menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang setelahnya termasuk di sini saya tidak Sebutkan ya orang-orang Saleh jasadnya dikekalkan Allah tidak dimakan oleh oleh uh, mikroorganisme atau organisme yang ada di dalam tanah nah, ini pernah kita bahas pada saat kita membahas tentang jasad Renik ya nah nanti di masa depan ada kekekalan yang 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 makna hakikatnya misteri kita tidak tahu itu yaitu bagi seluruh penduduk surga dan sebagian penduduk neraka ini ini menarik ya ternyata kekekalan itu frasanya juga diperuntukkan selain Allah tapi tentunya maknanya beda ya coba kita baca surat Hud ayat 106 sampai 108 bagaimana orang-orang yang bahagia bagaimana orang-orang yang sengsara di akhirat itu. Bahasa Al-Qur'annya dahsyat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa <tuh> ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Khalidin fiha ma damatis wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. وَأَمَّا الَّذِينَ الْجَنَّةِ فِيهَا إِلَّا رَبُّكَ عطَاءً <مَجَذُود> ini dua-duanya baik orang yang sengsara dan orang yang dibahagiakan menarik ya di situ suaidu redaksinya itu bukan orang bahagia dia dibahagiakan. Berarti memang dikaruniakan kekekalan itu sebagai bentuk apresiasi Allah kepada orang-orang yang beriman. Fafil jannah juga fafil nar di situ dua-duanya sama, persis. Khalidina fiha ma sama wa tuwal ardu illa ma Nah, Ada frasa yang menarik di sini. Dua, ada bukan kekekalan yang mutlak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan. Lihat di situ bahasanya, makhluk selain Allah nanti itu dikekalkan manusia. Ya, ada dua di sini dikatakan. Madamati selama ada langit dan bumi. Oh berarti nanti langit dan bumi ada lagi. Menarik ya. Padahal digambarkan di dalam Al-Quran, kalau nanti terjadi hari kiamat, langit dan bumi itu hancur berantakan. Tapi kalau ini disebut mada samawa art menandakan langit dan bumi akan ada lagi. Ini yang terkait dengan kepunahan yang akan kita bahas nanti, ya kan? Nah, yang kedua ada frasa ilma syarabuk itu berarti keterkaitan kekal tadi itu adalah dengan kehendak Allah. Oh, luar biasa ya. Jadi, siapapun makhluk Allah itu bisa jadi akan mengalami kepunahan lebih dari sekali. Dan nanti kita akan bahas kepunahan itu dimensinya beda-beda. Ada dimensi personal, dimensi lokal, dimensi massal dan dimensi total nanti. Nah, lalu bedanya kekalnya Allah dengan makhluk apa? Kalau Allah itu sifatnya zatiah, melekat dalam diri Allah. Kalau kekalnya makhluk pemberian Nah, disebut sifatnya aridah dia pemberian, tidak ada manusia yang memiliki sifat kekal. Oh dia pinter, hmm. pinternya dia itu berproses dan tidak akan berlaku selama lamanya. Manusia nanti juga pada pada masanya akan akan tidak kuat ingatannya. Oh dia hebat, skillnya luar biasa, bermain bola, wah oh, luar biasa. Ada masanya begitu, dia berproses ke situ dan juga akan berproses nanti masanya tidak begitu karena faktor usia. Yang kedua, kekalnya Allah itu tidak pernah punah dan tidak mirip siapapun dan apapun. Laisa kamithlihi syai. Sementara kekalnya makhluk hidup itu sifatnya syara'an. Kita tahu ada kekal itu dari mana? Dari pemberitaan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Itu dari Khalidina Fiha, Kita kekal. Kekalnya sempurna kalau Allah, kalau makhluk hidup pernah punah, pernah rusak, pernah mati, pernah hancur. Jadi ini hasil revisi. <tuh> manusia itu uh, dikekalkan setelah direvisi. Karena manusia disebut dengan halkan hal jadid ya dengan apa namanya penciptaan yang baru ya memang bisa jadi itu dari unsur sebelumnya tetapi dia betul-betul sebagai makhluk yang benar-benar baru nanti di akhirat bahkan dalam proses kehidupan kita pun tidak pernah kita menggunakan casing kita itu lagi saya pernah punya casing di usia 5 tahun tapi saat ini tidak saya pakai kan udah lewat usia itu saya pernah secara fisik melewati usia 20 tahun tapi itu sudah tidak pernah saya pakai lagi ya dan seterusnya kekalnya Allah itu wujud, tapi tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak ada adam. Sementara makhluknya itu wujud didahului dengan adam. Kalau Allah tidak fana, kalau kita sesuai kehendak Allah. Kita mau diadakan, mau difanakan, mau dikekalkan, itu kehendak Allah. Ini sifat utamanya ya. Baik, mari kita masuk ke perubahan iklim. Bagaimana keteraturan di dalam Al-Quran itu luar biasa anugerah dan lalu kenapa ada terjadi perubahan ini kita bahas yang pertama kita dahului dengan keteraturan itu adalah siklus iklim dan ini semua ditundukkan Allah untuk hidup manusia di bumi ini nah manusia sebagai khalifah itu ada setidaknya tiga fungsi fungsi khalifah di muka bumi yang pertama adalah al-i'mar al-i'mar itu adalah memakmurkan Ya, menebar kemaslahatan, kemanfaatan, kemakmuran. Kemudian yang kedua adalah al-intifa, itu memanfaatkan dengan baik. Tapi ini jangan salah difahami ya. Memanfaatkan dengan baik itu bukan berarti mengeksploitasi. Tidak. Dia memanfaatkan sesuai dengan anjuran, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ini ada ada klausul juga ada mul ifsad. Jadi tidak ada perilaku yang berbuat kerusakan, membiarkan kerusakan dan melakukan dia harus melakukan pencegahan, antisipasi dengan pendekatan edukasi antisipatif kalau ada terjadi kerusakan. Ya mungkin kalau dalam dunia modern disebut dengan mitigasi ya. Nah, Keteraturan alam dan iklim itu merupakan karunia Allah. Dan kita sebagai manusia diminta menjaganya. Dan cara menjaga alam adalah dengan memiliki gaya hidup yang ekologis. Dan Allah memberikan reward Dengan berbagai kemanfaatan alam semesta. Berapa kali Allah menyebutkan wasakhara lakum. Kadzalika sahharnaha lakum. Ya, demikian kami peruntukkan ini alam semesta untuk hidup manusia. Ya, lihat di dalam surat Al-Baqarah 164 keteraturan itu semuanya adalah untuk manusia. Bagaimana bisa memanfaatkannya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات لقوم يعقلون ini penciptaan langit malam siang ya adanya kapal yang di laut ya ada air yang turun dari bumi, dari langit ke bumi binatang-binatang melata angin awan ya. Ini semuanya musakhar ya. Dan dikendalikan untuk diberikan kepada manusia dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Nah. Lalu pada faktanya tidak semua manusia menjaga nikmat tersebut. Maka terjadilah disorientasi fungsi memakmurkan. Sehingga terjadi kerusakan dan ada pengrusakan atau pembiaran terhadap kerusakan itu satu makna, maka terjadilah perubahan iklim dan alam. Nah, ini perubahan iklim dan alam ini bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Allah memberikan hukuman berupa bencana, kebinasaan, kepunahan, dan ini salah satu dari proses kebinasaan dan kepunahan itu adalah melalui perubahan iklim, terutama adalah perubahan iklim yang ekstrim. Ya. Contohnya apa? Nanti sebelum ke sana kita lihat dulu uh, secara normatif ya. Al-Qur'an menggambarkan kita di surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan ini frasanya sebenarnya begini, perubahan itu di dalam ayat ini, itu menggambarkan perubahan dari yang positif ke negatif. Sekalipun ayat ini seringnya dijadikan sandaran untuk perubahan sebaliknya, dari negatif ke positif dan bisa aja sebenarnya sih. Tapi kalau konteksnya dari ayat ini adalah Allah itu memberi kita nikmat, banyak sekali nikmatnya. Tetapi sayangnya kemudian manusia mengubah nikmat itu menjadi bencana. Itu yang sayang. Dan lihat digambarkan di surat Ar-Rum. Zaharal <tuh> fasadu <tuh> fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas ba'dal amilu la'allahum yarji'un. Ini kerusakan terjadi, ini akibat <coughs> ulah tangan manusia. <coughs> nah, ini <coughs> mohon maaf. Nah, ini terjadi salah satu atau beberapa macam-macam perubahan iklim yang dikaitkan dengan eh, kepunahan beberapa kaum terdahulu seperti azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Nuh surat Al-Ankabut itu ayat 14 at-tufan ya angin topan ya lalu angin dingin yang uh, turun sampai saba'alailin husuma 7 malam 8 hari menimpa kaum Ad ya diri lalu ada juga azab yang diberikan kepada Firaun supaya mereka sadar ya bisinin ya dengan tahun-tahun kekeringan lalu ada isyarat global warming dan meluapnya air laut itu di surat at-taqwir dan surat al-infitar -Al ya wa'idal biharu yang satu disebut sujirat itu isyarat adanya air laut yang panas ya dan satu lagi uh, fujirat meluap ya air laut meluap ya ini isyarat masa lalu dan masa depan dua-duanya. Sekalipun itu diperuntukkan pada peristiwa hari kiamat, tetapi peristiwa seperti itu mungkin pernah terjadi dan faktanya ada gitu ya. Kemudian ada musim gugur, musim hujan itu disebut secara dalam ayat yang cukup panjang Az-Zumar 21. Ada musim-musim yang tidak bisa ditebak, cuaca ekstrim yang bahkan dijadikan sarana untuk menghukum ashabul aika ada yang mengatakan asabul Aika ini eh, kaum yang lain dari negeri Madian. Ya, mereka dihukum oleh Allah seperti alanya, eh, surat Ash-Shu'ara ayat 189. Itu dengan Abdullah Dengan awan yang panas yang mereka sebelumnya kira itu awan yang membawa air hujan. Nah Ini ayat-ayatnya kalau tadi isyaratnya. Ya, hukum untuk eh, kaum Nabi Nuh, At-Tufan. Lalu eh, kaum Ad dihukum Allah birihin sarsarin a'atiyah. Firaun itu diberikan bis ini nawanak siminat gagal panen kekeringan tahun-tahun tidak ada hujan ya lalu tadi dia al bihar itu fujirat dan sujirat lalu ada hujannya air dan fatara humusfaran thumma yajaluhu jadi ini isyarat empat musim ya ada musim semi dan ada musim gugur ya musim yang indah tanaman bisa dilihat dan ada gugur ini isyarat perubahan ya siklus iklim dan ada juga di dalam Alquran terkait isyarat dengan uh, pemanasan global dan juga termasuk perubahan iklim yang ekstrim bekerja ma'adzabu ini hukum hukuman yang diberikan kepada uh, kaum uh, ashabul aika mereka kemudian berbondong-bondong keluar mendekati awan itu, ternyata kemudian mereka terpanggang di situ dengan hari yang sangat mengerikan itu. Wah, oh, serem kayak kalau kita lihat. Nah, tentu ayat-ayat eh, tentang pelestarian alam di dalam Al-Qur'an banyak, baik sebagai khalifah atau di dalam surat Al-Furqan 48 ya. <tuh> itu kita diberikan angin itu sebagai busran. Kabar gembira. Lalu Allah memberikan ma'an tahura, karunia air bersih. Itu luar biasa ya. Berarti memang kita harus memanfaatkan itu. Larangan merusak itu juga ada. Baik redaksinya langsung la tusidu fil ardi ba'da islahiha atau juga ada wala ta'thau fil ardi mufsidin. Ya, ini lebih dari dua ayat yang saya sebut di situ ya. Kemudian ada juga bahwa kerusakan menyukai kerusakan adanya distabilitas, kondisi yang tidak stabil, kalau dia suka, berarti dia termasuk orang munafik. Bahkan dalam dalam tasrif, tasrif itu bagaimana kita memiliki harta dan cara kita berinteraksi, membelanjakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga orang lain, bahkan termasuk dalam berinfak. Infak itu bukan bukan memberi saja, infak itu adalah bagaimana membelanjakan harta itu. Nah itu juga disebutkan dalam surat Al Furqan merupakan salah satu ciri-ciri ibadur rahman itu. Wa yusrifu walam yakturu wa kana Jadi tidak ada kemubaziran, ada 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 gaya hidup hemat ya. Tapi hemat itu bukan pelit, kikir lain. Dia berpikirnya adalah prioritas. Makanya kalau orang-orang itu tidak berhemat atau mubazir, dia cenderung akan mendekat kepada setan. Innal mubadzirina kanu ka ikhwana Itu di ayat 27 surat Isra. Nah, di dalam hadis juga nampaknya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya itu menjadikan wadin naqi' itu sebagai lahan konservasi. Jadi ada konservasi di masa Rasulullah kalau istilah kita hari ini. Di konservasinya wadin naqi' itu kalau di kita itu di ujung kota Madinah itu jaraknya kurang kira-kira 38 km ya dari jalan jalan umum dan itu di, di, dipergunakan untuk penggembalaan pusat penggembalaan kuda untuk persiapan kuda ya baik kuda-kuda perang jadi ini luar biasa ya al khail kata-kata Rasulullah wa min kuwah. itu ada wa khail ya kan? Berarti kuda itu. Makanya eh, di sana ada kalau terbiah itu kan hanya untuk bukan hanya untuk manusia, maka juga ada terbiah. Jadi terbiah itu adalah peternakan, penyiapan. Ya umumnya dipakai untuk terbiah tudawajin untuk peternakan unggas. Tetapi ternyata itu konservasi lahan itu juga untuk penyiapan tadi peternakan kuda yang memang dibuat di situ baik kuda-kuda perang atau kuda-kuda tunggang, bisa jadi kuda-kuda pacu. Makanya kuda-kuda Arab itu terkenal, karena dari sejak zaman Rasulullah itu ada prosesnya. Lalu di konservasi lahan itu juga bisa digunakan untuk area pertanian. Dan itu luar biasa, direkayasa sedemikian lupa, berarti memang ini pelestarian lingkungan, tidak sembarangan. Konservasi lahan ini tidak dilakukan di tengah kota Madinah, Ya, ini tempatnya jauh gitu. Dan masa Abu Bakar as ini konservasi lahan juga dilakukan di tempat Ar-Rabadh dan juga di masa Umar bin Khattab ada syaraf. Nah, air bersih itu digunakan untuk selain dikonsumsi adalah taharah. Berarti perlu pemahaman tentang fikih air. Selain tidak boros, kita juga jangan sampai mencemari air. Ya. Dan yang menarik berikutnya ada penghijauan dan menanam pohon coba dalam sabda beliau ya. Inqamat 'ala ahadikumul qiyamatu wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha. Kalau hari kiamat sudah datang, hari kiamat nih datang, kemudian dia punya benih, tanamlah benih itu. Bayangkan, hari kiamat. Hari kiamat kan tinggal nunggu hancur, tapi kita punya satu benih, fasilatun, satu benih. Tanamlah Padahal hitungannya nggak bermanfaat, kan? Tapi itu penghijauan, melestarikan alam, fungsi khalifah. Kalau ditanya Allah, kamu memfungsikannya, Nih, ya Rabb, saya tanam ini. Jadi luar biasa. Itu sudah detik-detik kehancuran istilahnya. Kenapa kita menanam? Karena itu kemanfaatan, itu penghijauan. Etika peperangan juga demikian. Tidak memotong pohon-pohon, merusak lingkungan, tumbuh-tumbuhan. Apalagi manusia, anak-anak kecil, perempuan apa namanya? penduduk sipil tidak boleh. Dan lihat dalam hadisnya, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa min lisanihi wa Al muslim orang muslim itu orang yang orang lain itu selamat dari uh, kenakalan tangannya, kejahilan mulutnya. Al mukmin namanya mukmin dia mengamankan hadirnya itu membuat damai, membuat aman gitu ya. Nah, ini berarti baik Al-Qur'an maupun hadis, keduanya sangat kuat sekali terkait dengan membangun kesalehan ekologis ya, ada peristaliaan lingkungan. Nah, kita masuk bahasan kita yang ketiga, kepunahan. Kepunahan makhluk hidup itu Al-Fakir coba ringkas menjadi empat macam. Ada kepunahan personal, kepunahan lokal, kepunahan massal dan kepunahan total. <tuh> kepunahan personal itu pasti yang disebut kematian setiap kita akan punah ya. akan hilang kullu nafsin maut kepunahan dan kepunahan dalam kepunahan karena nanti menuju kepunahan yang lebih besar ada kepunahan lokal yaitu terjadi di wilayah tertentu seperti tadi kisah-kisah tentang kaum terdahulu yang mengalami kepunahan lokal ya kaum ad kaum samud itu di tempat lain ada kehidupan tapi mereka hancur binasa hilang Makanya bangsa-bangsa yang hilang nanti akan terulang di masa yang akan datang. Ya. Hati-hati yang menyalahi sunnatullah. Mohon maaf. Laki-laki dibiarkan menikah sama laki-laki dan seterusnya, maka itu akan akan menghalangi ya, secara biologis perkembangan manusia akan punah itu. Nanti bangsa yang yang paling menggiatkan itu ya. Nah, ada juga ada teori kepunahan massal. Dan ini bukan hanya secara saintifik nanti kita akan bicarakan itu ya. Populasi bumi ini musnah, tapi dikarenakan kepunahan massal secara teoritis kalau 40 atau 50 persen populasinya hilang. Itu baru disebut kepunahan massal. Ya. Artinya ada makhluk yang lainnya tidak punah gitu. Tapi ada spesies tertentu yang hilang ya konon termasuk yang nggak tahu benar apa tidak dinosaurus itu dan seterusnya atau makhluk atau manusia purba itu misalnya dan seterusnya nanti kita akan bicarakan coba dan yang terakhir tentu kepunahan total kepunahan total ini semua alam hancur dan ini belum terjadi jadi poin satu dua tiga itu sudah terjadi tapi poin keempat itu tadi pendekatan kita dengan pendekatan teologis itu akan terjadi Kapan tidak ada yang tahu? Bagaimana tidak ada yang tahu kecuali melalui ayat-ayat dan hadis yang digambarkan tentang yang menggambarkan tentang hari kiamat. Kepunahan total dari mana kita mengambilnya? Ayatnya dari Ar-Rahman ayat 2627. <tuh> ikram. Nah, kalau kepunahan personal, atau termasuk kepunahan lo, lokal itu kita ambil dari surat Qaf ya tentang kusumin hum yang kurang dari manusia anggota tubuhnya termasuk di antara bumi ini ada yang dikurangi ya itu kan berarti adanya kepunahan nah kontekstualisasinya itu kita bisa juga lihat secara personal itu baik dari frasa dari maut yang tadi disebut ya surat Ali Imran, al anbiya dan al kabut yang ayatnya ada di slide ya. Nah, beberapa contoh kepunahan e, lokal kita bisa lihat. Kita mengenal Iram the Lost City. Ya, Irama The Imad itu menjadi the Lost City dia, menjadi kota yang hilang. Padahal ini maju peradabannya pada waktu itu. Kaum Samud yang bisa membangun peradaban luar biasa, tapi di bumi hanguskan, jejak-jejak sejarahnya nyaris tidak ada. Yang ada itu kaum Nabatean, ya turunannya kalau kita lihat ada ya bekas-bekas kecil tapi itu menjadi bangsa yang hilang sering disebut eh, kaum Ad dan kaum Samud itu termasuk al Arabul Ariba negeri Arab atau suku Arab yang sudah musnah yang ada itu al Arab al mustaribah ya atau al Musta'roba lalu ada Tufan yang menenggelamkan kaum Nuh dan itu teorinya luar biasa itu bukan hanya hujan, semua jenis air itu dikumpulkan jadi satu dari langit, maka dari bawah ya, sungai laut sehingga nyaris itu kemudian terjadi kepunahan total, ya, nyaris ya, tapi tidak disebut total karena masih ada yang hidup. Ya. Kemudian tadi hilangnya negeri Sodom, dan itu luar biasa, ada likuifaksi ya. Wajahalna aliha safilaha amtarna alaihim hijaratan dihujani dengan hujan batu dan dibalik itu tanah yang di atas ke bawah dan seterusnya negeri Madia negeri Sabah ashabul Aika ashabul Rasi dan seterusnya itu termasuk ashabul Korea itu semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti ada kepunahan yang lokal sifatnya tapi dia komunal karena tidak menimpa satu orang, tapi satu komunitas. Kepunahan total ancamannya tentu terjadi dan tidak tahu kapan ini. Ini nanti hari kiamat. Nah, apa sih penyebab kepunahan termasuk perubahan iklim tadi itu? Nah, kalau kita, kalau Allah alam nih Al-Fakir mencoba mengkaitkan dengan pertama tadi ya, terbangunnya kesalehan teologis, ekologis, dan humanis, maka penyebab perubahan iklim termasuk kepunahan itu ya tiga. Secara teologis yang menyebabkan terjadinya bencana alam, kepunahan, perubahan iklim, ya pertama kufur. Kedua perilaku jahil bodoh, tidak suka belajar. Ketika mendustakan Rasul dan apa yang dibawanya. Keempat maksiat dan fasik. Yang kelima menantang Allah. Keenam ingkar kepada hari akhir. Dan yang ketujuh itu disebut ya al-fahisyah. Terjadinya perzinahan dan perbudakan manusia itu menyebabkan Allah murka. Secara humanis yang menyebabkan terjadinya kehancuran itu zalim, sombong dan angku, terjadinya ketidakadilan dan adanya penindasan, kecurangan ini juga penipuan, durhaka kepada orang tua dan guru, yang terakhir kerasnya hati, tidak adanya kasih sayang itu juga bisa menyebabkan perubahan iklim. Loh, apa hubungannya? Nah, kalau kita seolah-olah ini dimensi teologis dan humanis tidak ada hubungannya dengan bencana alam dan perubahan iklim, kepunahan. Karena apa? Karena secara saintifik manusia melihat yang tengah aja dimensi ekologis yang menjadi penyebab kepunahan dan perubahan iklim. Adanya eksploitasi alam, adanya emisi karbon, gas rumah kaca, penambangan, penebangan atau penggundulan liar, sampah yang tidak terkendali, pembangunan gedung-gedung tanpa adanya amdal ya. Ya, menganalisis apa dampak lingkungannya, pencemaran air. Kita melihat ini sebagai hasil padahal itu sebab betul. Sebab bencana alam, perubahan iklim, tapi ini ada sebab yang lebih dalam. Kenapa manusia mengeksploitasi? Kenapa ada emisi karbon? Kenapa ada penambangan liar? Kenapa ada sampah tidak terkendali? Kenapa ada pembangunan tanpa AMDAL? Kenapa ada pencemaran air? Iya, karena perilaku penyelewengan teologis dan penyelewengan humanis nggak bisa dipisahkan, nggak bisa ujuk-ujuk orang mencemarkan lingkungan, adanya eksploitasi, adanya sampah yang luar biasa, adanya penggundulan hutan. Itu tidak datang tiba-tiba sebelum mereka tidak memiliki penyelewengan teologis dan penyelewengan humanis. Jadi, tiga ini sebab yang berkelindan satu sama lain. Salah satunya, mohon, mohon, izin, mohon maaf, belum sempat memberi harokat dan mengartikan ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW itu pernah memberi nasihat, ya mak syaral muhajirin, khamsun idab tulitum bihinna wa Ada lima ujian yang nanti akan diberikan Allah. Aku berlindung kepada Allah. Uh, supaya kalian tidak sampai ibarat bahasa Jawanya itu nggak menangi, nggak sampai kalian hidup di masa itu ngeri ya. fi yaumin biha illa muta'un. Masya Allah ya. Kalau ada nanti suatu ketika orang bangga berzina, <coughs> udah diumumkan, udah nggak malu-malu lagi. Dia menyampaikan dia itu berzina, udah diberi forum untuk itu, dan itu terjadi hari ini hati-hati illa wal awja. banyak penyakit kalau perzinaan itu sudah nggak ditutupi penyakit pasti banyak dan sekaranglah itu sekaranglah itu terjadi boleh jadi kita mengatakan covid ya sebelumnya ada aids ada penyakit a penyakit b penyakit c itu akibatnya ada virus bakteri apa 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 itu secara saintifik tapi itu tidak muncul tiba-tiba ada perilaku penyelewengan teologis dan humanis tadi itu. Allah tilam takun fi aslafihim Allah Penyakit-penyakit yang belum pernah ada di masa lalu. Salah satu akibatnya adalah dengan perzinahan yang diberi forum untuk dibangga-banggakan. Nah, walam yang kusu atau walam yung kusul mikyal, walam yang kusu lebih tepat ya. dan tidaklah mereka mengurangi timbangan illa ukhidhu bis sinin mu'unah wa alaihim kalau ada terjadi kecurangan, penipuan, perilaku ya di pasar-pasar, adanya kecurangan, adanya harga-harga yang dimainkan yang merugikan orang, nanti ancamannya adalah kekeringan, ya kesulitan makanan. Itu terjadi hari ini. Kalau ada pengurangan, mohon maaf ya harus dikatakan itu mahalnya minyak goreng ini bisa jadi karena ada perilaku ini kecurangan ketidakjujuran di tengah kita wajah uris sultan dan adanya penguasa yang zalim akibat dari apa tadi ketidakjujuran penipuan walam yamnau zakat al amwalihim tidak ada perilaku yang mencegah zakat kecuali ilmu maka mereka akan dihilangkan tetesan-tetesan air dari hujan. Masya Allah. Walau lal lam Kalau bukan karena ada binatang-binatang ternak, Allah pasti tahan itu air nggak turun. Karena melihat mereka menahan zakat. Berarti ini apa? Menahan zakat itu berarti apa? Ada penyelewengan humanis. Selain penyelewengan teologis. Melarang dan melanggar melawan perintah Allah. Itu penyelewengan teologis sehingga tidak dikeluarkan zakat, kekayaan dieksploitasi, dieksplorasi hanya untuk dia sendiri, berarti ini penyelewengan humanis, ketidakpedulian terhadap sesama. Berarti akibatnya apa? Rusak. Walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim wa ukhidu wa akhadu ba'dama wa ukhidu ba'dama fi aidihim. Ya, ini bahasanya diambil dia apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Ya, Masya Allah. Kalau kita melanggar janji kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan selain kita. Dan itu terjadi. Wa ma'alam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu bi ashumim bainahum. Masyaallah. Illa ja'alallahu <tik> ba'sahum <tik> Jadi kalau sudah tidak menjadikan hukum Allah ya, kalau mereka tidak memakai hukum-hukum Allah ya, maka akan saling bertengkar, saling membunuh, saling mencurigai, saling meruntuhkan, saling merusak di antara mereka. Serem ya di sini ya. Nah, ini menandakan apa? Keterkaitan tiga tadi itu. Ya, kalau kita lihat ini Tiga tiganya terkait, jadi jangan sampai kita hanya fokus pada fenomena ekologisnya. Baik karena waktu, ya. Nah, sekarang saya coba, ada hipotesa kepunahan dari sudut pandang saintifik. Di masa lalu, pernah terjadi kepunahan massal. Umumnya, itu karena hipotesis ini dua: vulkanisme dan tumbukan benda angkasa. Adanya aktivitas vulkanisme, efek letusan gunung itu yang membawa material padat, abu vulkanik, lahar, dan seterusnya. Ada gas. H2S-nya yang menembus atmosfer, kemudian matahari bisa terang sekali, atau kemudian sebaliknya menjadi gelap, suhu rata-rata menjadi turun, dingin, gelap, dan seterusnya. Terjadi ledakan, hujan meteor, tumbukan benda angkasa. Nah, kepunahan awal ini bisa jadi merupakan persiapan Allah di dalam menyediakan alam semesta khususnya bumi sebagai hunian bagi manusia. Gimana itu? Gini, Yang pertama manusia itu dari tidak ada, bukan hanya manusia, semua makhluk Allah. Dan kita tidak tahu gimana itu dari tidak ada itu. Yang kedua, bagaimana Allah menciptakan dengan sudut pandang makrokosmos itu ada asap, ada awan, ada air dan seterusnya. Lalu kemudian dengan dicetuskannya teori Big Bang ini yang mendekati dengan pemahaman kita. Banyak teori tentang kejadian alam. Tapi teori Big Bang ini, dengan kemudian penciptaan alam dalam enam masa, visit tadi ayam, itu ada tahapan penciptaan, bumi yang pertama diciptakan Allah ini menarik ya. Bumi diciptakan Allah via umain dalam dua masa, lalu di dalam-dalamnya itu diciptakan dalam empat masa, berarti dua masa penciptaan kosong. Buminya saja, lalu ditambah dua penciptaan setelahnya, berarti ada jeda. Coba kalau kita bahas ya kemudian Allah menciptakan tujuh langit dalam dua masa, dua hari itu ya, dua masa. Nah, berarti kemudian penciptaan langit dan bumi itu terpisah, tapi mereka menjadi satu kesatuan. Kalau kita baca di akhir surat an naziat ad, misalnya, adanya awan, adanya duhan, adanya asap, air, dan seterusnya. Itu unsur-unsur meledak, disatukan, ada, itu cikal bakalnya. Lalu kemudian terjadi kepunahan massal itu penyiapannya. Ini kalau kita memahami sebagai sebuah ilmu ya, adanya binatang-binatang di masa lalu, adanya kehidupan masa lalu termasuk manusia purba kalau ada. Tapi kalau di dalam secara teologis, manusia-manusia purba dan makhluk-makhluk itu tidak berevolusi. Maksudnya apa? Nabi Adam itu betul-betul diciptakan sebagai manusia permulaan pertama kali, tidak dari hasil evolusi makhluk sebelumnya nah hipotesa kepunahan massal ini sebagai ternyata kalau kita bahasakan sebagai rencana Allah dalam menjadikan bumi sebagai hunian bagi manusia dan nanti akan ada kepunahan massal yang kedua dan lebih tepatnya bukan kepunahan massal kepunahan total ini dia ayat-ayatnya bagaimana terjadi penciptaan langit dan bumi wal arda ma sittati ayyamin Nah ini secara gamblang silahkan Bapak dan Ibu lihat karena Imsa juga mengadakan kajian di surat Qaf kemarin ya bisa dilihat di ayat ini. Kalau tidak salah ini di sesi yang ketiga. surat Qaf nanti di sana dibahas ya. Ya, penciptaan bumi dan seisinya tadi ya. Qul a'innakum takfuruna billadhi khalaqal arda fi yaumain. Dua masa, yaumain bukan dua hari. Ya, lalu ada waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddar fiha aqwataha fi arbati ayyam. Jadi gunung-gunung ya, istilahnya ibaratnya kok kayak manusia Allah menciptakan bukan kayak manusia supaya kita ngebayangin kalau langsung tiba-tiba ada Ya manusia itu makhluk yang cepat menikmati seserba instan, nggak mau mengikuti proses. Maka Allah membuat ini. Kenapa manusia itu perlu mengandung sembilan bulan untuk melahirkan? Kok nggak sembilan hari atau sembilan jam? Itu proses gitu. Supaya manusia tahu dan belajar dari sana dahsyatnya penciptaan Allah. Nah ini memang kalau pakar tafsir itu mengatakan ini hari yang lain. Tetapi dengan pendekatan saintifik modern, enam hari itu enam masa yang disebut dalam istilah saintifiknya ada masa azoikum, erheozoikum, ada protozoikum, ada paleozoikum, ada mesozoikum dan seterusnya. Ini istilah-istilah yang Bapak dan Ibu bisa googling sendiri ya, browsing nanti. Nah, ini saya quote ya sebelum kita melakukan pendekatan kebahasaan karena waktu yang sangat terbatas. Kalau kita melihat ukiran, itu pasti ada kayu-kayu yang dibuang. Artinya dalam membuat keindahan alam di, di bumi, ada beberapa bagian yang dibuang oleh Allah. Dan ini disebut dengan circle of life ya bahasanya. Siklus kehidupan itu ada bagian-bagian tertentu yang Allah memang menginginkan sudah saatnya dia punah. Dan itu bagian dari penyiapan hidup yang stabil. Termasuk, nah, ini dia, kita lompat ke bagian kanan. Dunia dan seisinya itu dihancurkan oleh Allah nantinya karena ada kehidupan abadi yang baru. Subhanallah, kalau manusia nanti dibangkitkan, dia fisiknya baru, diawali dengan kecemasan dan keadaan yang serba sulit. Karena begitu manusia dibangkitkan, itu subhanallah, dia tidak mengenal dan tidak dikenal siapa-siapa wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani itu nggak kenal kita ayah kita kita nggak kenal cucu kita betul betul baru langit dan bumi ada ada karena kita nanti dibangkitkan tidak di planet lain di bumi yaumatu ardu ghairul tapi buminya baru langitnya baru luar biasa berarti kepunahan itu bisa jadi awal dari sesuatu era yang baru tapi ini jangan sampai dijadikan Cara untuk mendolimi orang Membakar rumah Tapi untuk Diakali menjadi sesuatu yang baru Merugikan orang lain Nah itu teori-teori ini Disalahgunakan dengan pemahaman seperti itu Nah baik terakhir ini tinjauan kebahasaan Mari kita lihat bagaimana Allah membahas At-Tufan bahasanya Birihin sarsarin atiyah Ini uh, detil ya Tidak sembarangannya Ketika fa'akhadakumut Tufan itu kan kalau dalam dalam kebahasaan. Nah, nanti ini kebetulan ya bahasan kita pada pertemuan yang akan datang itu menggunakan eh, apakah ada kata-kata selain bahasa Arab yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Nah, ini apakah tufan ini bahasa Arab atau bukan nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Nah, birihinsarsarina atiyah itu luar biasa. Angin kencang Uh, sebelumnya, bittoghiyah. Uhliku bittoghiyah, dengan sesuatu yang luar biasa, lalu ada redaksi: "Apa itu Biri hin sar sarin dengan angin yang dingin yang berhembus menusuk luar biasa?" itu, Sakharha alaihim sabalayalin yang tadi itu, husuma itu, dan kalau isyarat yang dan kalau isyarat yang tadi itu, idal biharu sujirat itu ada di di isyarat akan terjadinya hari kiamat tapi itu berarti kita mengarah ke sana kalau air laut sudah mulai naik meluap kalau ada pemanasan global itu sudah semakin dekat dengan hari kiamat dan ada isyarat pergantian musim musim gugur itu ya fatarahu musfarran ya sama juga kalau kita lihat di dalam surat sabis itu ya sabihis marabbikal a'la khalaqa fasawwa والذي قدر ya itu kan kita merasa seolah-olah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sendiri Allah itu yang menumbuhkan termasuk rumput-rumput liar ya tapi nanti akan menjadi gugur akan menjadi hilang ini isyarat perubahan musim awan panas sudah kita bahas nah terakhir ada bahasan al-halak kehancuran kebinasaan saya kuat dari surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha al fa damarnaha tadmira. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Allah ingin membuat kepunahan ya, menghancurkan satu komunitas, satu entitas di sini disebut qarya berarti menempati satu tempat mutrofiha. Allah uji dari orang yang paling kaya, yang suka menonton, mempertontonkan kemewahan mereka. Allah uji itu dari situ. Makanya sebenarnya orang-orang kaya itu juga ujian. Itu alarm. Kalau orang kayanya baik, berarti itu punya ketahanan sosial di situ. Kalau orang kayanya tidak baik, siap-siap menuju kepunahan. Karena ada hadis lain juga disebutkan, di sebagai pelengkap ayat ini kita lihat innamatun soru nabi duafa ikum kita itu ditolong oleh Allah dikekalkan oleh Allah karena orang-orang duafa orang-orang fukara yang yang mereka punya ifa dan kepekaan sosial kita dalam membantu mereka itu juga mempertahankan menghindari kepunahan itu saya kira waktu sudah habis dan saya tutup dengan sebuah lesson learn-nya sebagai take -away lesson kita. Pertama, ada tiga dimensi kesalahan yang harus kita perhatikan. Dimensi teologis, humanis, dan ekologis yang tadi juga sekaligus menjadi penyebab kepunahan atau perubahan iklim. Yang kedua Allah maha kekal tetapi Allah memberi kekekalan. Ya, Kekekalan makhluk berbeda dengan kekekalan Allah. Yang ketiga ada terjadi perubahan iklim dan kepunahan yang disebut dalam Al-Quran. Dan Al-Fakir coba memformulasikan menjadi empat macam jenis kepunahan. Kepunahan personal, kematian. Kepunahan lokal di masa lalu, kaum-kaum yang dihabisi oleh Allah tadi, kemudian kepunahan massal secara teori memungkinkan karena itu sebagai ilmu yang dipelajari. Adanya kepunahan massal di masa lalu, makhluk hidup yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu, kemudian ada kepunahan total yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika sangka kala pertama dibunyikan oleh malaikat yang ditugaskan Allah SWT, saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf jika cukup panjang dalam menjelaskan mudah-mudahan nanti bisa dieksplorasi bersama dengan dialog. Jazakallah khair mohon maaf atas kekurangan keterbatasan saya kembalikan kepada Mas Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jazakallah khair Ustadz atas kajiannya yang sangat dalam dan komprehensif Masya Allah <laughs> ini baru saya kali ini Ustadz mengkaji topik ini Ustadz. Masya Allah banyak sekali yang di disyaratkan dalam Al-Qur'an. Uh, insya Allah nanti kita lanjutkan. Uh, mungkin uh, kalau ada pertanyaan dari uh, para peserta di Zoom uh, bisa raise hand uh, atau kalau mau uh, mempost di chat juga bisa atau di WhatsApp grup. Ini saya ada dua pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Uh, bisa langsung saya bacakan aja Ustadz ya. Silahkan. silahkan. Ini uh, assalamualaikum Ustad, uh, mengenai kekekalan, apakah masalah kekekalan ini juga berkaitan dengan uh, atribut-atribut uh, atau properti Allah seperti arash atau uh, ma uh, water kali saja? Uh, apakah hubungannya ini sama dengan kekekalan uh, alam ciptaan Allah pula? Ya, mohon izin menjawab ya. Jadi kekekalan selain Allah termasuk arash Allah dan itu pembahasan tentang arash nampaknya sudah pernah kita bahas pada sesi mutasyabihat. Jadi ini mohon maaf kadang Bapak uh, dan Ibu ini kan kita sudah saking banyaknya bahas ya serial ke-57 ya. Itu pernah kita bahas pada mutasyabihat. Jadi arash itu atau singgasana uh, di otak kita langsung berarti kayak kursi yang megah gitu namanya singgasana raja. Tapi tentu kita tidak boleh membahayakan Allah memiliki arsh itu punya singgasana sebagaimana raja punya singgasana. Tapi apakah itu kekal? Nah, pertanyaan seperti itu ya dikembalikan kepada tadi. Cuman ada dua, Khalik dan makhluk. Allah yang kekal, selain Allah kekala, kekekalannya itu diberikan. Nah, pada saat sangka sangkakala pertama dibunyikan oleh malaikat, apakah singgasana Allah hancur? Ya, kalau secara teori semua selain Allah hancur kuluman 'alaiha fan termasuk singgasana Allah gitu. Tapi nanti setelah itu dikembalikan. Nah, pengembalian yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Apakah singgasana Allah yang pertama dan kedua? Saya jawab masuk surga dulu nanti kita tanya Allah. Karena kan menjadi privilege kita kan kalau orang masuk surga bisa ketemu Allah. Nah, alam Allah, mungkin itu jawabannya. bisa kalau khair Ustaz. Oh Mbak Awi, uh, hand silakan Mbak Awi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang sangat menarik. Alhamdulillah bisa join. Makasih banyak Mas Rida tadi sharingnya uh, di grup <laughs> jadi bisa join. Uh, ini Ustadz mungkin terkait dengan uh, yang sudah disampaikan ini. Kita kan menjalankan peran kita sebagai abdi dan, dan khalifah. Uh, dan kita melakukannya dengan berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersaksi dan belajar. Apa yang bisa kita lakukan sebagai persiapan kita bersaksi dan cara terbaik untuk belajar dari proses dari proses dan semua uh, data dan fakta dan juga hik uh, di isu ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Terima kasih. Ya, Jawabannya sama, Ibu. Saya kembalikan kepada tadi, membangun kesalehan di tiga dimensi itu, jadi membangun kesalehan teologis, sehingga seseorang yang punya kesalehan teologis, dia punya kesalehan humanis, dan orang yang punya kesalehan keduanya seharusnya, secara teori, dia mampu membangun kesalehan ekologis, termasuk kesalehan teologis itu. Setelah beriman, dia belajar bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan gitu ya jadi ada seseorang itu dia menjadi baik bukan sekedar hanya sholat saja sholat ke masjid terus itu tapi kemudian dia tidak peduli dengan keluarga dan lingkungannya berarti dia baru mandek di kesalehan teologis makanya kesalahan humanis itu dipraktekkan oleh eh, oleh banyak para sahabat dan juga eh, para tabiin tempo hari pernah ada dikisahkan seseorang yang mau haji Abdullah bin Mubarak ya beliau mau haji tapi kemudian tetangganya itu tidak punya makanan akhirnya semua bekal hajinya itu dikasih India nah itu bukan berarti kemudian dia mengesampingkan kesalehan teologis tidak karena kesalahan teologisnya itu menggerakkan dia untuk peduli dengan dengan sesama manusia dan itu juga dicontohkan sahabat Nabi Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, kemudian dia perintahkan itu pembantunya Anas bin Malik coba minta makanan kepada Aisyah. Ketika ke tempat Aisyah ya Rasulullah, Aisyah enggak punya apa-apa, dia cuma punya air katanya. Ya kalau gitu minta ke Hafsah. Sama Hafsah juga begitu ya Rasulullah. Ya minta ke yang lainnya, istri-istri yang lain bayangkan itu. Ini adalah orang nomor satunya. Ibaratnya rajanya, presidennya pada waktu itu. Gak punya apa-apa di rumahnya sehingga ada tamu dia gak bisa menjamu. Dan sahabat itu mungkin kaget. Orang, orang yang bisa mengerahkan apa aja gak punya apa-apa di rumahnya. Dan kemudian beliau mengatakan, Man Siapa yang mau menjamu tamu saya malam ini? Makanya gak pakai jeda. Langsung itu. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kenapa dia melihat keteladanan? Sahabat ini setelah pulang, Ternyata di rumahnya nggak punya makanan kecuali makanan untuk anaknya. Dia perintahkan apa? Istrinya disuruh apa? Anaknya tidurkan. Lalu kemudian dia pura-pura makan. Tamunya makan dengan kenyang sekali. Dan besok hari dikasih tahu Rasulullah, Allah itu senang sekali ngeliat kamu. Tersenyum lihat kamu. Ini kan adanya kepekaan itu dibangun dari mana? Dari kesalahan teologis. Termasuk nanti kalau diteruskan adanya kesalahan ekologis bersambung itu. Dan itu kan orang-orang yang faham. Makanya kejahilan, kebodohan itu melahirkan kebodohan humanis. Makanya kebodoh, kejahilan teologis melahirkan kejahilan humanis dan mengakibatkan kejahilan atau kerusakan ekologis. Gitu. Ya contoh sederhana aja Abu Jahal. Abu Jahal. Padahal sebelumnya dikenal Abu Hakam. Tapi dia gengsinya dan ingkarnya mengakibatkan dia melakukan keburukan secara humanis mendolimi orang, ngecek, mengelola, perkataan jadi nggak terkontrol, mengakibatkan perusakan. Pada saat terjadi perang badar itu kan juga banyak yang rusak. Gitu. Dan seterusnya. Jadi itu tiga uh, siklus uh, dimensi kesalihan itu saling berhubung satu dengan lain. Wallahualam. alam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa'alaikum. Terima kasih Mas Ridak Sama-sama Mbak Uh, ini ada yang raise hand Ustad uh, Mas Doni sama Mas Sena atau Mbak Sena? Mas Apa? Uh, uh, silakan. Uh, siapa tadi yang dulu? Mas Doni silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Kedengeran. Ya kedengeran. kedengeran, mas kedengeran. Ya, kedengeran. Uh, agak di ini aja volume nya di up a little bit. Oke siap. Gini Mas kedengeran. Halo, uh, Masih kecil kayaknya suaranya Mas Doni Oh gitu ya? ya deh Mbak Sino dulu aja deh Nah udah bisa kedengeran dikit lah Nanti saya bisa teruskan ke Ustaz Gini Pak Ustaz mohon maaf Singkat aja deh Pak Ustaz uh, Saya cuma bingung aja Pak Ustaz Karena uh, mo mohon ini Mohon maaf pemikiran saya ini ruwet <laughs> Mengenai kerusakan di muka bumi ini kan Sesuatu yang Eh apa Eminent, artinya akan terjadi karena dunia ini kan nggak kekal, itu sudah sunatullah seperti itu Pak ya. Uh, at the same time tadi dibilang bahwa kerusakan-kerusakan ini juga akibat perbuatan-perbuatan manusia dan lain sebagainya. Jadi kerusakannya sendiri by design, tapi penyebabnya itu gimana Pak? Itu by design juga berarti kalau karena manusia ini uh, melakukan kerusakan karena tanpa kalau tidak ada kerusakan-kerusakan dilakukan manusia itu nanti kan nggak selesai-selesai ini. <laughs> jadi harus ada kerusakan. <laughs> kalau di di fisika saya ada pemahaman pemahaman seperti itu bahwa setiap proses itu memang ada hal-hal yang jadi hampir setiap proses itu perlu terjadi kerusakan memang hampir nggak mungkin kita nggak melakukan sesuatu tanpa ada tanpa ada kerusakan yang hampir 100% itu efisien itu hampir belum belum bisa gitu um, pemahaman saya seperti itu so far apakah itu memang sunatullah jadinya memang memang gitu naturnya emang kamu nggak mungkin berbuat tanpa apapun yang perbuat pasti ada selalu ada kerusakan yang terjadi situ memang karena itu by design seperti itu mohon maaf pak Ustaz. ya yeah. dipahami ya jadi apa namanya desain Allah itu eh uh, Dibangun berdasarkan ilmu. Saya malah ada pertanyaan lebih nakal lagi. Sebenarnya, e, ditanya orang sebenarnya. Saya nggak kebayang sebelum. Jadi gini, e, kalau Allah memerintahkan Nabi Adam itu sebagai khalifah, kenapa nggak langsung di bumi aja? Kenapa kok ditransitkan di surga apapun? Apakah surga itu di bumi atau di tempat lain? Somewhere misalnya. Ada pertanyaan seperti itu. Dan kalau kita... E, jawabnya udah pokoknya gitu ya nggak selesai nah anak sekarang kalau juga harus dijawab jadi gini sebelum Nabi Adam hidup di bumi Nabi Adam itu sudah disiapin dulu dipersiapkan dengan ilmu hidup sendiri hidup bersama pasangan kemudian ada ada macam-macam itu itu bagian dari persiapan makanya kepunahan dan kehancuran itu adalah bagian dari persiapan stabil untuk keberikutnya itu teorinya ya sunatullahnya tapi apakah semua itu disebut desain dalam artian manusia seperti robot? Tentu tidak. Karena pada faktanya dia punya pilihan. Dan bukan bukan kerusakan yang dinilai oleh Allah, tapi kelakuan manusianya. Kalau memang sudah saatnya rusak, kan kita nggak disalahkan. Kayak misalnya rumah ini kita udah ngerawat dan rusak. Kita nggak nggak di, disalahkan oleh orang. Tapi kalau misalnya rumah ini secara teori tahan 20 tahun tapi ternyata lima tahun rusak, kita pasti disalahin lain orang. Enggak eh, pernah di OPA ini, Kira-kira begitu. Itu yang akan dihisap Allah di situ. Jadi semua by design ya, iya by design. Tapi desain Allah itu kalau di kita perkiraan. Saya sering mencontohkannya ginilah misalnya. Kalau ada klub sepak bola A yang kuat melawan klub sepak bola yang tidak kuat bertanding. Itu secara kasat mata ilmu kita mengatakan ini A yang menang. Tapi Allah bukan memperkirakan, Allah memastikan karena dia tahu oh ini prosesnya dari sini ke sini sini, sini semua ditulis gitu tapi takdir Allah itu tidak semuanya bersifat konstan ada takdir yang sifatnya bisa berubah ya termasuk ini makanya jangankan saya Nabi Muhammad aja nggak tahu itu kerusakan hari akhir yang tadi disebut kepunahan total itu itu hari kiamat kan maklumat yang hanya Allah saja nabinya aja nggak dikasih tahu apalagi kita ya yang merasa jadi wali lagi-lagi viral tentang wali-wali itu -wali. nggak mungkin orang tahu. Jadi betul ya, secara teori kerusakan itu menjadi proses berikutnya. Tetapi bukan berarti kemudian kita membiarkan. Kita tetap harus menjaga Allah yang mendesain mendesain itu tahu bahwa manusia akan begini akan begini. Dan itu manusia diciptakan Allah itu mampu beradaptasi dengan berbagai macam perubahan termasuk terjadinya kerusakan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan uh, saya ngeri sekali kalau bahas ini, ya. Sebenarnya, kerusakan yang paling kita takuti sebenarnya bukan bukan kematian, ya. Bagaimana alam ini menjadi uh, mendekati pada hari akhir, ya? ya. Dan itu nanti nggak bisa. Di, kita hanya bicara secara ekologis, Mas. Kita harus bicara juga dimensi humanis manusianya seperti apa, dimensi teologisnya uh, kita itu, kalau hanya fokus di dimensi ekologis. Pertanyaan yang tadi sampai muncul itu nanti membuat kita agnostik. Di sini nggak ada tangan Tuhan. Ini semua murni yang dilakukan manusia. Manusia baik ya baik, rusak ya rusak. Nggak. Kalau kita secara teologis itu terkait, gitu. Makanya nggak bisa dilihat secara ekologis saja. Lihat manusia hubungan dengan sesamanya. Malah dalam bahasa yang kelewatan oh ini alam marah. Itu saya kira terlalu kelewatan kalau dibahasakan begitu kemarahan alam dalam tanda kutip itu akibat dari manusia bertengkar sesamanya dan itu diakibatkan dari apa? Dari tadi kesalahan teologisnya yang kurang gitu. Wallah alam. Dia by design jawaban saya singkatnya, tetapi bukan berarti desain itu dalam tanda kutip semuanya konstan. Semuanya kaku. Ada takdir-takdir tertentu yang kita bisa mengubahnya. Nah, itu di antaranya adalah tadi. Karena kita ditugaskan menjaga menjaga itu dengan kemampuan dan ilmu kita. Ya kayak tadi saya contohkan rumah ini secara teori orang membangun jembatan, membangun gedung itu kan nggak mungkin kekal. Secara teori ini tahan selama katakanlah 100 tahun. Kok kemudian baru 20 tahun rusak? Nah, berarti ada something di situ. Apakah itu dari ilmunya atau akibat dari ada kesalahan di dalam manajemennya Nah itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu ta'ala Kalau dia sengaja ya itu dimasukkan disebut dengan dosa. Kalau tidak sengaja ya itu insya Allah akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu Taala alam. Terima kasih Mas Mas Sena, silakan Mas Sena. Ini dari tetangga saya nih, Ustaz Korvalis, Oregon. Terima kasih Pak Rito mengikuti terima kasih waktunya mungkin saya bagi dua bagian nih karena sebelum masuk ke pertanyaan saya tadi nyambung banget dengan pak doni insights-nya. hukum kekalahan energi dan entropi jadi apapun kegiatan manusia pasti ada dampaknya dan kalau menurut saya sih yang persoalannya sekarang adalah tiga prinsip sebetulnya kita kalau mau membangun atau mau melakukan sesuatu dampak ini sedapat mungkin kita hindari kalau nggak bisa dihindari, kita minimasi dampaknya. Kalau nggak, kita mitigasi pakai alat apapun lah, either alat pengolahan limbah atau apapun. Kadang-kadang, ya. nah -kadang, ya ini kemudian masuk ke pertanyaan saya ini. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman saudara kita yang tadi Pak eh, Pak Ustadz bilang kesolehan sosial ya. Jadi mereka mencoba mengingatkan hal ini bahwa. Ada opsi lain, gitu. Selain mitigasi, ada opsi menghindari atau minimasi yang mungkin lebih bagus, gitu. Karena bisa jadi dampaknya lebih ringan, gitu kan? Nah, persoalannya, ada grup yang let's say kesalahan sosialnya di bawah, atau mungkin bahkan yang ekstrimnya adalah menuhankan hal yang lain, gitu, selain Allah yang paling uh, sering terlihat adalah menuhankan duit gitu ya, kapitalisme. Jadi itu tuh rata-rata uh, membuat stigmatisasi terhadap orang-orang yang mencoba mengingatkan ini dianggap sebagai penghambat pembangunan atau apapun namanya. Atau mungkin bahkan dimasukin ke penjara atau sekarang ada undang-undang ITE segala macam. Gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita menghadapi tipe grup yang seperti ini, Pak Ustad, apa lebih baik kita mengingatkan secara frontal dengan risiko ada kesulitan-kesulitan yang akan mungkin kita hadapi sendiri atau mungkin orang-orang terdekat kita yang kita hadapi atau kita bisa mengingatkan tidak secara frontal gitu. Mohon maaf bahasanya agak complicated tapi eh, seperti itu. Jadi apakah lebih baik amar Ma'ruf nahi krimenya frontal atau sembunyi-sembunyi gitu. Atau misalnya lebih less salient gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jihad Ena, <laughs> <laughs> hey. Terima kasih. Mohon izin Mas Rito, ya. Ya silahkan Ustaz. Saya tadi saya pikirnya pertanyaannya nggak begitu. Saya pikirnya adalah gimana kalau orang punya kesalahan humanis tapi dia agnostik misalnya. Oh ternyata lain ya, saya tadi salah nebak. Ternyata pertanyaannya adalah orang yang uh, ini dia dimensinya malah justru menghalangi. Kalau ini relatif bukan lebih mudah, uh, lebih simpel. karena berarti uh, pertama komunikasi dulu dimaksimalkan. Karena kan sifat nabi itu kan selain membangun kredibilitas dan integritas, itu kan sidik amanah itu kan itu integriti dan kredibiliti. Uh, Ada juga disebut tablik, tablik itu adalah communication skill. Rasul bisa menyampaikan. Dan communication skill itu kan adalah bentuk ya melalui public speaking, melalui lesson, melalui uh, yang private diam-diam, itu metode-metode saya kira. Ada orang-orang tertentu yang memang dia menyukai metode me menyampaikan dengan frontal dalam artian secara bahasa ya. Ada orang-orang yang dan itu saling melengkapi sama dengan melawan penjajahan itu ada penjajahan itu front yang menggunakan gerilya kayak Jenderal Sudirman. Ada yang menggunakan pendekatan diplomatik. Dan itu semuanya sebenarnya kolaborasi. Kalau semua orang mengikatannya dengan lemah lembut, orang itu nggak bermanfaat juga di ya, dia kayak gitu. Ya ada yang mengatakan gini, kamu kalau mengkritisi penguasa itu mbok yang jangan terang terangan ya. Lah kan sudah diingatin, tapi nggak dipedulikan kan? Berarti ada berbagi bukan berbagi peran tetapi memang Allah juga menciptakan makhluk-makhluk dengan pendekatan yang beda-beda. Saya misalnya kalau diajak debat pasti saya ogah oh, karena pertama enggak patient, kedua enggak menarik bagi saya gitu. Kalau mau menempatkan orang berdebat dengan orang bertarung gitu cari orang lain selain saya. Itu bukan berarti oh, Ustaz nggak ini enggak komprehensif, bukan begitu. Kita orang enggak mengambil semua peran satu orang enggak bisa. Ya kalau ada orang menyukai sini selain passion posisi situasi itu sama. Jadi saya tidak mengatakan jangan, tidak mengatakan mensupport karena kalau difahami secara secara parsial itu konotasinya negatif. Dan itu dilakukan semuanya. Jihad itu makanya ada orang salah memahami ya mohon maaf ya. Umir tuan uqatilan nas hatta yashadu. itu uqatil di situ jangan difahami membunuh, memerangi. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, bukan membunuh. Kalau membunuh itu yaktul. Nah, memerangi itu ada yang dengan pena, ada yang dengan bahasa, ada yang dengan diplomasi, ada yang dengan macam-macam. Kalau itu sudah maksimal dilakukan, sementara kemudian ada figur-figur seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya kita nggak salah, dan itu namanya peperangan Front. Melawan kebatilan nggak bisa dihindari, betul kata kata Mas Ena tadi ya, bisa diminimasi, tapi nggak bisa dihindari. Uh, kalau sudah ketemu kayak begitu, ada kalanya kita ya udah siap jihad gitu. Ada kalanya juga jangan dihabiskan. Maksudnya apa? Yang berjihad mati-matian kayak begitu itu jangan juga kayak gini, ah biar orang lain aja yang jihad, saya ntar yang yang bagian ini nggak juga. Someday kita mengambil posisi itu mungkin bisa jadi. Someday kita nggak setuju. Nah itu bagian dari metode situasi juga belum tentu di tempat lain ini metode cocok di tempat kita. Jadi itu bagian fikul wake kalau dalam bahasa sekarang itu dalam bahasa dakwah itu memahami fikih realitas. Ini cara takhirul mungkarnya dengan apa? Tidak ada pilihan kecuali berkuasa. Ya berarti kita harus berkuasa. Gitu. Kerusakan lingkungan yang nyata itu sudah berapa kali-kali diingatkan, baik secara langsung atau secara tidak langsung, eksploitasi, harga-harga yang naik tidak terkendali. Loh ini kok malah penguasa tidak bisa mengendalikan ini ada apa? Berarti kita harus kerjasama dengan penguasa untuk ini orang yang tadi katakan punya capital, punya uang tapi merajalela. Dulah disebut di dalam Al-Quran. Ada monopoli. Oh ternyata ini penguasanya nggak bisa diajak berkomunikasi. Ya harus diganti penguasanya. Oh, tapi apakah itu turunkan? Ya kalau itu tidak bisa kan kita ada konstitusi. Berarti kan kalau di Amerika kan gitu ya ini partai kemudian dia partai besarnya nggak berhasil ya pasti nanti di di ada punishment di next election kan ada ada di pemilu berikutnya mereka kena punishment nggak dipilih lagi nah, itu relatif lebih lebih konstitusional sekalipun ada rekayasa tetapi ya relatif lah kalau di negara-negara yang sudah mapan seperti itu bisa di negara kita walau alam saya nggak mau membahas lebih lanjut nanti kita out of topic-nya lebih banyak. Saya kira sementara itu. Nah, kalau mitigasi itu adalah bagiannya adalah dengan fikih tadi, fikih dakwah. Kita harus mengedukasi orang. Enggak asal asal yang penting saya di masjid sholat. Nah, itu kita ditindas nanti. Tindas secara ekonomi, secara kurikulum pendidikan. Ya, kita harus harus bukan berbagi peran sekali lagi. Kita masing-masing harus berkoordinasi. Siapa melakukan apa, bagaimana tahapannya, karena ini menuju perubahan. Dan termasuk harus ada yang punah. Siapa yang punah? Orang-orang dolim itu harus kita punahkan. Dan mudah-mudahan Allah memunahkan mereka supaya keadilan bisa tercipta di muka bumi. Wallahu alam. Pak Ustadz saya ada pertanyaan nih, Ustadz, dari tadi kayaknya mau nanya, tapi Ustadz, hampir apa, mirip-mirip dengan apa, Ustadz bilang tadi, Ustadz, ini Ustadz, berapa waktu yang lalu, kalau nggak salah, waktu tsunami atau apa, Ustadz, ada di Indonesia ada beberapa menteri atau aparat gitu yang Muslim juga, tapi mereka bilang jangan kaitkan ini, apa, natural disaster ini dengan masalah ketuhanan gitu, ini tidak ada hubungan dengan masalah ketuhanan, ini adalah alam, sunatullah yang tektonik bergerak. Ada ada gempa bumi, ada tsunami gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa kesolehan orang-orang uh, yang di atas apa bumi itu gitu. Karena kan waktu itu kan tsunami dibilang menghantam Aceh kan. Aceh kan mayoritas muslim. Jadi negara-negara yang yang bukan negara-negara ada orang-orang sebagian evangelical bilang, ah, itu di azab tuh orang-orang Islam tuh. Itu di Indonesia gitu kan. Uh, jadi apa dari mereka pikirannya seperti itu. <laughs> Dan juga dari orang-orang yang ateis, yang uh, apa disbelief itu, yang kufur itu, mereka bilang kita kufur maksiat negara-negara kami lebih bagus dari negara-negara kalian. Malah kalian pada kesini, ke Eropa, Sweden, Norway. Nggak ada gempa bumi, nggak ada yang maksiat-maksiat tadi tuh saat yang disebut oleh Rasulullah SAW tuh, uh, nggak ada menimpa mereka, dibilang mereka gitu. Nah itu gimana Ustaz, merespon seperti itu? Ya. Yeah. Jadi kalau ada sebuah peristiwa bencana, yang kita dulukan adalah empati dan simpati kita. Jangan pernah kita kemudian mengatakan itu diadab Allah kepada siapapun. Itu yang pertama, sebagai etika. Yang kedua, kita juga punya ayat lain, khasa. ada sebuah peristiwa yang diakibatkan orang-orang tertentu sedikit saja, tapi dampaknya secara luas dan itu yang harus diwaspadai. Jadi ya kayak perahu yang hadis itu ya, ada dua deck. Kalau yang di bawah ngelobangin air, yang di atas diamin tenggelamnya semua, bukan yang di bawah aja. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu eh, jawabannya juga beda-beda. Eh, kalau itu adalah kepada sesama muslim, pendekatan teologisnya kita kedepankan. Kalau eh, jawabannya adalah untuk orang yang non muslim atau orang yang agnostik atau orang-orang yang kufur itu kan sama dulu pernah terjadi ketika Umar bin Khattab mengatakan loh kita ini ala hakin ya Rasulullah kenapa kita takut kan itu ya pada sulhul daibiyah itu lo kita sekarang bawa orang banyak kita maju atau kita gencet mati mereka ya Rasulullah strategi kan berarti strategi dalam berdakwah adalah seperti itu tapi memang sulit orang itu mau kita dan itu kan terjadi bahkan sampai yang mustahil ya. Permintaan mereka, kami mau beriman kalau Tuhanmu bisa mengeluarkan makhluk hidup dari batu. Itu kan tantangannya kaum Samud. Itu kan kalau zaman sekarang mustahil lah, tapi itu terjadi. Apakah mereka beriman? Tidak. Makanya sebenarnya kalau orang yang beriman melihat dari kacamata teologis, itu menguatkan, musibah itu menguatkan bagi yang ada ya kalau meninggal udah selesai. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ikut punah. Berarti saya dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Nah, tapi kalau orang-orang lah kami buktinya negara-negara maju kalian susah, kalian beriman susah. Saya nggak beriman sukses, kaya, ya kan? Kemudian apa namanya nggak pernah sakit gitu. Nah itu kan namanya jawaban teologis keyakinan dia beda sama kita. Tidak bermanfaat di debat. Tapi itu cenderung kalau pendekatan teologisnya adalah bahwa dampak itu tidak langsung tiba-tiba, tapi dampak lainnya. Coba kalau dilihat, mohon maaf ya, di negara-negara maju itu, katakanlah, katakanlah ya mohon maaf, mereka membiarkan perilaku tadi itu sejenis, misalnya, ya mereka akan punah dengan sendiri. Ya. Maka kepunahan itu jangan dibayangkan hanya adab yang bentuknya fisik. Mereka keturunannya habis itu juga bagian dari adab mereka. Ya, nanti bahkan bukan hanya itu. Dulu ketika Bani Saqif menyakiti Rasulullah, Rasulullah nggak mau mereka dipunahkan. Bagian dari azabnya adalah Bani Saqif masuk Islam semuanya sampai tidak ada orang murtad di sana. Ketika di tempat lain itu murtad. Jadi kalau dari sisi itu kita jangan lihat kami nggak miskin, kami nggak dihancurkan, tapi Allah ada cara lain di dalam membuat kemenangan kami sebagai orang yang beriman. Karena ending dari orang yang beriman itu selalu bagus. Coba bayangkan siapa yang akan membayangkan Bani Israel akan akan dimenangkan Allah dari Fir'aun yang digdaya. Apalagi ketika dia mengerahkan semua pasukan. Ya pantas saja Bani Israel mengatakan, Musa ente pembohong ya. Katanya nyelamatin kami, sekarang Fir'aun mengerahkan semua pasukannya, depan kita laut. Dah mati dah kita. Ibaratnya kan gitu. Tapi Nabi Musa secara teologis mengatakan, lakukanlah, enggak. Allah punya rencana. Tunggu aja. Gitu. Jadi semakin kita punya kesalahan teologis, kesalahan humanis kita makin bagus, kesalahan ekologis kita bagus. Kalau hari ini misalnya, kalau saya sih tidak disaster, disaster. Kalau disaster itu lebih kepada alam. Tadi ya, ada benarnya juga lebih kepada alam. Kita itu sekarang sikapnya membangun kesalahan teologis dan humanis. Maka secara otomatis apapun yang terjadi kita di alam itu akan akan dipandang sebagai sesuatu yang baik. Kayak tadi kan teorinya kan memang harus ada kerusakan karena ada kebaikan setelahnya. Biasanya setelah ada letusan gunung subur negeri itu misalnya. Nanti ketika ada rusak itu saya pernah eh, waktu berkunjung di Gaza pada waktu eh, yang kedua kalau nggak salah ya. Itu di Universitas Islam Gaza megah sekali. Kata beliau yang di sana, ini alhamdulillah ya, kami pada waktu itu belum punya lab katanya. Gedung-gedung ini dulu juga sudah mau runtuh. Eh ternyata diruntuhin nama rudanya itu Israel katanya. Tapi setelah itu bantuan datang, labnya bagus, mahasiswanya makin rajin belajar. Oh ternyata itu hikmahnya. Kadang orang yang tidak tahu menganggapnya itu peristiwa yang lain. Apalagi kalau kita bahasnya secara global antara apa namanya Israel dan Palestina. Oh, itu nanti menjadi bahasanya lain. Tapi saya melihat dari sisi itu, itu rencananya mereka rencana membangun belum ada dana dan belum apa. Caranya dihancurkan, yang menghancurkan bukan mereka, lalu datang bantuan megah. Ya sekalipun kemudian setelah itu ada ada bom lagi. Tapi hikmahnya bukan itu. Hikmahnya bahwa kita siap dengan berbagai macam perubahan. Gitu. Wallah alam. Karena kalau perdebatan tentang itu nggak akan selesai. Sama dengan kalau saya termasuk juga orang yang kurang menikmati perbandingan antar agama untuk didebat itu orang-orang lain yang menikmati kalau saya karena akan akan sulit dipertemukan ya bisa tapi kecil karena masing-masing sudah punya posisi kayak saya misalnya seorang seorang kalau saya klub punya klub sepak bola itu saya dari dulu sukanya Manchester United mau tahun ini dipuli habis-habisan ya nggak bisa karena ada sesuatu yang nggak rasional di situ yang namanya orang suka ya Uh, saya sukanya karena ini, ini, ini. Saya nggak akan bisa, mungkin ya, sampai bisa disuruh pindah klub gitu. Tapi itu bagian sesuatu yang susah dijelaskan, kayak gitu-gitu itu. Gitu. Nah, sama dengan pendekatan teologis itu, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan karena dia sudah punya posisi. Yang jadi masalah itu, kalau kemudian posisi dia buat menyerang orang lain, itu ada problem di dalam tadi. Sementara para nabi itu, communication skill-nya bagus sehingga dia tidak pernah itu uh, menjelekkan orang lain. Jadi caranya itu meyakinkan. Makanya bayangkan yang tadinya kawinnya sembarangan, sekarang dibatasi maksimal 4. Udah oh, saat itu. Tadinya minum komer, oh enggak. Tadinya berjudi, yang tadinya mengharamkan riba. Bahkan termasuk Abbas, Khalid bin Walid itu orang-orang yang dulunya adalah punya kapital apa riba. Tapi kemudian dengan luar biasa siap untuk meninggalkan itu. Itu kan berarti perubahan yang dasar. Communication skill beliau itu luar biasa. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, wallahualam. Nah, Jazakallahu khairan. Eh um, Mbak Awi uh, kayaknya ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Silakan Mbak Awi. Silakan, silakan. Oh, uh, itu nanya ke Mas Rida. <laughs> oh, saya pikir Mbak Awi mau ini langsung Enggak. nanya aja. Huh? Sebetulnya cuman Cuman saya masih proses belajar untuk memahami yang dimaksud dengan kesalehan ekologis. Tadi Mas Sena kan bilang ada kesalehan sosial. Apakah memang lingkupnya itu menjadi semua bidang kehidupan itu masuknya ke dalam ekologis gitu. Ipolesek e but hankam atau hmm. Biosiko, sosial kultural begitu. Itu sih Ustadz. Ya, kalau itu kan istihad saya dalam mengelompokkan ya, Bu ya. Jadi ekologis itu maksudnya semua ilmu yang mengatur kita berinteraksi dengan alam, gitu ya. Kalau yang berinteraksi dengan manusia itu saya kelompokkan humanis tadi itu. Berinteraksi kita dengan Allah itu secara teologis. Jadi itu saling ber, apa namanya, saling berhubungan satu sama lain, keterkaitan tadi itu. Jadi nggak bisa dilepaskan. Jadi gini, melihat perubahan iklim, bencana alam termasuk juga terjadinya kepunahan itu kita tidak bisa melihat langsung dari situnya saja ya, ada dari secara teologis kita lihat secara humanis kita lihat gitu nah kalau yang yang ibu sebutkan tadi itu kan disiplin ilmu pendekatannya ya, ya itu sesuatu yang lain itu alatnya alat di dalam memahami kesalahan teologis bisa jadi dengan ilmu itu tadi ada yang tidak bisa dijangkau dengan dengan pengetahuan manusia Contohnya, alam itu menjangkau berapa luasnya. Alam itu akan mentok, nggak, nggak bisa secara politik juga demikian, karena politik itu dinamis. Gimana sih kemarin musuhan kok sekarang temenan? Ayo politik! Kalau kita baper, ya nggak bisa, nggak, nggak, nggak punya passion, nggak bakat untuk, untuk menjadi pengamat atau menjadi supporter secara politis, karena mereka dinamis gitu. Nanti, secara sosial. Antropologi, belum lagi kalau yang ilmu-ilmu alam tadi itu ilmu geologi dan sebagainya, astronomi itu itu alat saya kira. Dan ini yang kita bahas adalah hubungannya kalau alat itu lebih lebih fleksibel ya. Dulu kan juga tidak ada ilmu astronomi ya. Sekarang dengan astronomi seseorang bisa menggunakan hisap sebagai ibadah dan itu pun pada faktanya berbeda. oh nggak bisa menggunakan hisap untuk sholat, eh, untuk apa namanya menentukan eh, puasa. Nah, nanti Idul Adha ada kemungkinan bisa berbeda itu kalau seandainya standarnya tidak disamakan karena tadi itu. Dan bagi kita alat itu ketika alatnya beda terjadi perbedaan ya saling menghormati aja. Kurang lebih itu, Bu. Wallahualam. Ya, makasih banyak, Ustaz. Suaranya, <laughs> maaf, ini Ustadz ada pertanyaan. Ini tadi Ustadz tentang kehancuran. Kalau universe ini hancur, ada collision galaxies. Apakah akan ada universe baru dengan manusia-manusia yang baru pula, sedangkan kita semua sudah ada di neraka dan surga? Menarik, ini. pertanyaannya nggak mainstream. <laughs> Jadi kalau misalnya universe hancur, kalau keterangan dalam hadis itu betul-betul hancur sama sekali. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali memang Allah karena Dia yang mendesain itu. Lalu kemudian kebaruan berikutnya itu bukan kebaruan yang betul-betul baru dari tidak ada, tapi adalah kelanjutan. Jadi yang dimaksud, dimaksud baru itu adalah baru yang kelanjutan. Bumi ada tapi baru. Langit ada, tapi baru. Manusia ada, tapi manusia yang dulu pernah hidup di alam sebelumnya. Nah, apakah ada galaksi makhluk hidup yang baru? Sependek pengetahuan saya dari beberapa naskah-naskah ini, tidak ada. Gitu. Nah, yang dimaksudkan alam paralel kan? Manusia sudah selesai, ini surga nerakanya baru. all oh, ciptakan Makhluk manusia baru lagi nanti akan berakhir surga neraka baru lagi gitu kan yang saya pahami dan itu sementara dari naskah-naskah yang ada saya bacanya nggak ada ya memang sama dengan keyakinan saya secara saintifik mungkin manusia berusaha mencari makhluk lain selain manusia yang bukan makhluk gaib ya ya apa disebut alien dan seterusnya dan seterusnya itu ya dari keterangan naskah tidak ada hingga hari ini ya itu walau alam hingga hari ini yang saya pahami tidak ada. Ya terus untuk apa? Alam yang seluas yang limitless kayak begitu, yang batasnya seolah-olah tidak ada itu, kok cuman untuk kita yang nguplik kecil banget di bumi itu? Nah ya itulah berarti kadang itu effort yang demikian besar luar biasa untuk sesuatu yang kecil dan itu kan juga terjadi kita. Bayangkan effort yang demikian besarnya untuk menghargai perlian yang berapa itu? Kan lebih kepada nilai. Ya bukan hanya estetikanya tapi juga kualitinya uh, dan lain-lainnya. Kenapa sih Allah kok memperuntukkan semuanya untuk manusia sih? Nah, itu bahasan lain saya kira. Bahasan tentang kemuliaan dan pemuliaan manusia dan makanya kita harus bersyukur kalau kita dijadikan selain manusia dan itulah karena itu harus ada tanggung jawab karena high race ada ada timbal baik yang tinggi. Makanya mohon maaf itu kenapa bandar narkoba itu duitnya paling banyak, karena risikonya paling gede. Jadi kan teorinya kan gitu secara ekonomi, kalau dia high risk itu akan mendatang. Tidak selalu sih, tapi biasanya begitu. Nah kita sudah menerima amanah sebagai khalifah, itu high risk. Nah risiko tinggi itu kalau tidak kita jalankan dengan baik ya masuk neraka kita. Jadi pilihannya cuma dua emang nanti itu, neraka atau surga. Tapi bukan kita yang nentukan, kita kan on the way ke sana salah satunya. Wallahualam. Deklah Ustaz. Ustaz. tadi yang eh uh, Ustaz bilang nggak ada makhluk di apa uh, universe yang lain itu Ustaz. Saya pernah baca Ustaz surat Al, uh, Al Asyura Ustaz. Yang ayat 29 itu Ustaz. Yang apa sih? Uh, wamin ayatihi khalqu wal wa uh, bassa Jadi disebarkan antara langit dan bumi itu Dabah dabah ini kan sebagian brother di sini bilang itu bisa jadi jin gitu tapi saya bilang dabah uh, khol, uh, apa diciptakan dari main kan saya dari water kan jin lain tapi allah pakai kata ini dabah gitu dan disebarkan di antara langit dan bumi itu itu ya. saya uh, gimana Ustaz? kalau dabah itu dalam secara bahasa itu memang uh, binatang yang uh, yang merayap dan uh, itu arti yang dipakai secara umum tapi nanti daba itu bisa dipakai juga untuk manusia, karena dia hidup merayap, ya. Sementara kayak burung itu tidak bisa disebut daba, tapi bisa dalam arti yang luas makhluk, ya. Tapi Allah kenapa menyebut daba? Ya tadi itu karena dia merayap, merayap dalam arti bukan merayap begini. Kita kan semua kita merayap kan sering bahasa kita kan gitu. Lagi di mana nih? Nih padat merayap nih. Ya, padahal kita nggak merayap, kita duduk santai gitu. Jadi itu dabah ada istilah lain. Tapi keterangan itu tidak cukup dalil bahwa ada makhluk lain selain kita. Karena kan manusia tidak ditaklif untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu. Sampai hari ini tidak tidak ada perintah kita untuk berinteraksi dengan jin itu tidak ada. Yang ada malah di warning. Perintah kita berinteraksi sama malaikat nggak ada. Karena memang nggak dikasih akses. Makanya kalau ada orang dia interaksi sama jin, sama malaikat, ya dua. Ya, ima dia pembohong, ima dia salah bergaul. Bergaul sama jin bisa? Bisa. Tapi salah gaul dia kalau bergaulnya sama jin. Sama manusia debuannya kok oh. gak, gak, habis kalau kita bergaul dengan sama manusia. Jadi tidak ada... Walau alam, ini sekali lagi karena pengetahuan saya yang terbatas, sementara itu. Jadi memang ada riwayat-riwayat Israelite yang mengatakan di planet lain sana ada kehidupan yang sama dengan kita. Entah di mana itu, somewhere nggak tahu. Tapi itu kalaupun ada, kita nggak punya diwajibkan untuk mengetak, untuk mempelajari sana karena mempelajari yang kita aja nggak habis gitu maksudnya. Bagian dari meninggalkan itu itu pernah ditulis kalau nggak salah Imam Alusi atau Ibnu Kathir, ya, saya pernah membaca itu. Yang tadi ada, ada kata-kata "bainahuma" itu, ketika menafsir, itu kita tidak ditaklif untuk mengetahui itu, kecuali terkait dengan kehidupan kelangsungan kita. Karena kan bumi, ketika disebut dalul, berarti ada kelayakan, sesuatu yang membuat tidak layak itu karena keterbatasan waktu kita tidak menjadi prioritas untuk kita selidiki. Nah, tapi penyelidikan antariksa tadi itu dilakukan kan dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Nah, termasuk sekarang kalau kita belajar misalnya, saya kadang kepikiran itu sampah-sampah luar angkasa itu justru itu nanti menjadi petaka kita. Saya kadang kepikiran, jangan-jangan oh, itu nanti diantaranya salah satu penyebab kepunahan manusia. Karena ketika sudah manusia keluar angkasa kan sampahnya makin banyak ya, nah, berarti nanti akan ada kerusakan yang berasal dari sana itu rekayasa Allah. Ya bagian dari desain Allah, tapi manusia yang melakukan. Sama seperti Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga dia ke bumi, itu desain Allah, tapi manusia yang melakukan yang sebenarnya dia bisa memperlambat atau dia melakukan yang lain, tapi Allah Maha tahu pasti ngelakuin ini nih gitu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Kalau khair. silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya bisa raise hand atau dituliskan di chat. Silakan Mas Tuni. Oh ini set ada satu lagi, tapi kayaknya mungkin agak uh, out of topic sekali set. Nggak apa-apa set. Oh, silakan. Uh, kalau ada di YouTube juga apa-apa. Kalau yang ada di YouTube di. Oh, Oke. Okay. Silakan. Uh, ini berkenaan dengan apa tadi Ustaz ceritakan, biharu fujirot wa biharu sujirot, ayat-ayat yang berbeda ini dengan kata, uh, kata yang uh, redaksi yang berbeda. Uh, kenapa dalam kisah-kisah dalam Al-Quran terdapat juga redaksi yang berbeda untuk event yang sama. Seperti ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, uh, perkataannya innani anallah dalam surat lain innahu anallah. Dan ayat lainnya juga berbeda. Uh, maksudnya saya kurang paham juga ini, uh, ya, ya. Mungkin redaksinya kenapa berbeda untuk ya. event yang sama, Ustaz? Ya, kalau itu relatif lebih bisa difahami karena menggunakan kata ganti ya. Kalau innahu dengan innani itu kan uh, frasanya. Jadi kalau frasa innahu itu berarti mengagungkan sesuatu persepsi manusia tentang orang lain. Dia membayangkan sesuatu berarti innahu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau innani itu langsung karena memang melibatkan emosional. Karena saya kalau saya kalau bicaranya saya itu, aku itu, itu berarti sedang emosional. Artinya melibatkan emosi untuk menarik lawan bicaranya. Jadi kalau innahu itu sedang menyelami orang itu menggunakan bahasa gaib. Bukan bahasa gaib, domir gaib namanya. Kata ganti ketiga, dia. Tapi artinya inahu bukan dia, sesungguhnya. Nah itu dalam Al-Quran disebut uslub iltifat, berganti-ganti. Dan itu enggak ada masalah. Konteksnya berbeda. Sekalipun eventnya sama. Ya nanti dalam frasa penggambarannya pun beda. Kayak pernah kita bahas ya, ular Nabi Musa digambarkan gede di satu ayat digambarkan di ayat lain, lincah bukan kontradiksi, digabungkan besar dan lincah. Misalnya, nanti sama dengan apa namanya Bani Israel. Misalnya, Bani Israel itu apa yang istilahnya diperintahkan masuk lalu bersujud. Sebentar, itu didahulukan kata-katanya ini di tempat lain, kata-kata ini diakhirkan. Itu dalam kisah-kisah itu. Tematik di ayat tersebut bahas apa? Ditekankan bagian itunya. Saya lupa redaksinya ya. Seperti itu kali saat yang tukang sihir itu. Saat Dalam kisah Bani Israel ada itu di surat Al-Baqarah dengan di surat Al-A'raf itu redaksinya beda. Nanti ada ayat lain juga yang secara redaksionalnya bahkan kata-katanya beda sama sekali. Kalau tadi itu kan cuma domir. Jadi itu kontekstualisasinya sesuai dengan tema yang diusung di ayat dan surat tersebut. wallahualam seperti itu saat yang apa tukang-tukang sihir juga Ustaz, ya, kalau nggak salah aman nabi robil musa wa harun di, di surat lain aman nabi robil harun wa musa ya ya itu uh, konteks kalau musa dan harun dengan harun dan musa itu tapi kenapa musa didahulukan di ayat lain harun didahulukan itu kontekstualisasinya tematik ya. Uh -huh. Ini ada pertanyaan dari YouTube Ustaz. Uh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa komentar Pak Ustadz terhadap buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal? Ini judul bukunya Ustadz. Ternyata Akhirat Tidak Kekal, karya penulis Gus Mustafa. Ya. Pertama, saya belum membaca buku itu, jadi tidak bisa berkomentar secara substansi. Ini kan komentari judul ya. Nggak bisa. Harus baca dulu. Tapi mungkin, ternyata Akhirat Tidak Kekal, sama dengan kekalnya Allah mungkin mungkin ya saya belum baca bukunya kalau udah baca bukunya saya baru bisa komentar jadi judul itu secara redaksional kalau dengan arti yang kita pahami ya berarti tidak tepat tapi kalau dengan secara substansi dengan yang tadi kita pahami bisa benar karena ternyata akhirat tidak kekal kalau kekal yang dimaksud adalah sama dengan kekalnya Allah gitu tapi kalau ternyata akhirat kekal, ya itu karena diberikan kekekalan oleh Allah. Makanya saya nggak bisa komentar sekali lagi karena saya belum membaca bukunya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bisa cari bukunya sehingga bisa membacanya. Apa yang dimaksud dengan judul itu? Karena kan judul bagian dari uh, seseorang terpancing untuk baca. Dan kita nggak bisa menghukumi uh, ini seperti apa substansinya. Kita lihat dulu. Itu allah. Kalau dulu saya pernah baca Ustaz, tapi buku yang berbeda sih katanya neraka itu tidak kekal karena dalam hadis ada orang yang terakhir keluar dari neraka gitu dibilangnya nanti akan empty. <laughs> saya juga pas baca itu dia ngeliat hadis-hadis gitu kan uh, ada orang yang terakhir yang keluar dari neraka gitu sampai dia di apa disucikan di river itu di sungai terus sampai dia pengen lihat dari dekat surga terus dia pengen masuk akhirnya masuk apa uh, jadi dia bilang apa uh, klaim dia neraka itu tidak kekal nanti akan kosong. Uh, alam ya kalau yang saya pahami itu orang yang terakhir masuk surga, habis itu nggak ada orang lagi masuk surga, hmm. tapi ada orang yang kekal di neraka gitu. Itu menggambarkan uh, kalau dari syarah para ulama kira-kira begitu. Jadi hmm. uh, orang yang terakhir masuk surga. Dari penduduk neraka. Sementara ada penduduk neraka lain yang enggak ke surga, karena <tuh> tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Karena di situ kan syarat dan ketentuan berlaku. kalau alam. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini kayaknya udah nggak ada lagi. Ustad pertanyaan. Mungkin Ustad bisa kasih summary dan kemudian dilanjutkan dengan doa, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu. Uh, kajian kita pagi ini uh, uh, sebenarnya ingin saya arahkan dalam kajian pembahasan ulumul Quran secara teoritis, tapi ternyata sekali lagi kita ketarik pada dimensi saintifik ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pembahasan kaitan dengan kebahasaan kita yang insya Allah pada pekan depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan bahasa selain Arab di dalam Al-Quran insya Allah. Yang ingin saya konklusikan adalah kita membangun tiga kesalehan itu sekaligus kita saleh dengan pendekatan dimensi teologis, juga saleh sebagai human, dan juga saleh dengan lingkungan di sekitar kita. Karena memang fungsi kita adalah khalifah fil art, kita berbaik dengan siapa saja, dan kalau kita punya kompetensi, lakukan dengan empat kompetensi para nabi tadi itu, membangun credibility, integrity, communication skill, dan itu dibekali dengan fatanah, Totona adalah disebut dengan uh, multiple intelligence, kecerdasan jamak, dan itu dilahirkan dari uh, tiga kesalahan tadi itu. Kita secara teologis kuat, berarti kita memiliki learning habit yang baik, uh, berinteraksi dengan ulama, dengan orang-orang, masyarakat, memperbaiki lingkungan, dan semuanya. Mudah-mudahan uh, dengan sarana ini Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengimplementasikan teori-teori baik tadi, dan terhindar dari kepunahan yang tidak baik. Seandainya kita punah, mati, meninggal, kita punah menyisakan nama baik yang dikenang sepanjang masa dan didoakan oleh orang-orang sekitar kita, keluarga kita dan orang-orang lain. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Hamdan yuafi ni'amah, wa yuka fi Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi di jalali wa minah sultanik, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا بالقران وارزقنا تلاوته أنا الليل واطراف النهار اللهم اجعلنا وذرياتنا من اهل القران اللهم احشرنا واياهم في زمرة اهل القران اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما

juga kepada para uh, peserta uh, kajian Ulumul Quran pada hari ini. Jazakumullah khair atas kehadirannya. InsyaAllah uh, kita akan melanjutkan kajian berikutnya uh, uh, next Saturday insyaAllah ya Ustaz. Ya, untuk uh, dengan topik yang uh, bahasa uh, non-Arab dalam Al-Quran. Uh, dan insyaAllah uh, itu ada link yang di... Terus kayaknya ada yang broken link-nya untuk registrasi. Nanti insya Allah kita kirimkan lagi link yang sudah diperbaiki sehingga bisa registrasi bagi yang belum registrasi. Dan juga nanti kita akan kirim link ke materi-materi dan rekaman di YouTube channel insya Allah. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca kapal majelis dan surat al-asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Jazakumullah khair sekali lagi maaf um maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini. Uh, Insyaallah kita ketemu di pekan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.